yang berbahagia. Hal yang ingin saya sampaikan di forum yang luar biasa ini berkaitan dengan kegelisahan saya sebagai peneliti bidang ilmu-ilmu humaniora. -ilmu Khususnya sastra, budaya, dan sejarah. Bidang ini sering diinferiorkan, dianggap tidak penting dan tidak mempunyai kontribusi apa-apa. Untuk pembangunan bangsa, sebetulnya tak kenal maka tak cinta. Yang ingin saya sampaikan adalah menyingkap sastra dan budaya masa lalu untuk pembelajaran masa depan. Ada kata bijak yang perlu kita perhatikan, bahwa sejarah selalu aktual karena akan terus dan terus berulang. Dan sastra selalu mencatat dan merefleksikan peradaban. Nah, misalnya sering ada pertanyaan pada saya. Buat apa sih belajar sastra? Buat apa sih misalnya belajar folklor dan sastra lama? Sebetulnya ini sudah bagian dari hidup kita. Di masyarakat kita, selama ribuan tahun, hadirin ada contoh yang sangat menarik. Nah, misalnya di setiap kampung, bahkan di setiap desa, pasti ada pohon besar yang menjadi mitos, tidak boleh ditebang karena apa. Karena di dalamnya ada hantu-hantu atau penunggu. Betul kan? Nah, apa sih yang diajarkan? Mitos ini memang sengaja diproduksi dan di -create oleh nenek moyang kita. Untuk apa? Konservasi alam. Kalau hanya melarang saja, please jangan ditebang. Orang akan menebang. Tapi, begitu ada mitos, orang tidak akan berani menebang. Kalau menebang, nanti dia bisa sakit. Anak-anaknya bisa meninggal misalnya. Ya memang, karena apa? Kita bisa kurang air di situ. Ada hal yang menarik lagi misalnya. Mitos Roro Kidul. Horor sekali bukan? Dan ini diturunkan selama bertahun-tahun. Mitos ini mungkin lebih dari seribu tahun. Sebenarnya, apa yang ingin disampaikan oleh nenek moyang kita bahwa di pantai selatan itu sangat berbahaya, penuh sekali dengan palung-palung. Nah, kalau misalnya orang yang pergi ke pantai memakai baju hijau, kalau dia terseret ombak, susah sekali untuk diselamatkan oleh rescue. Penyelamat, karena apa? Warnanya sama dengan warna laut. Jadi yang banyak dipikir selama ini, oh itu mitos. Kalau terseret ombak, biasanya nanti akan dijadikan tentara dari kerajaan yang invisible place, dipimpin oleh seorang ratu yang cantik, namanya Rarikidur. Sebenarnya, banyak juga ini peringatan untuk tsunami. Karena apa? Gelombang yang datang di pantai selatan pada saat itu berbuih-buih, mirip sekali dengan sebuah kerajaan. Nah, pada saat itu nenek moyang kita mengajarkan melalui mitos, kalau seperti ini, masihkah ada orang yang berpikir? bahwa sastra lisan itu tidak penting. Ada juga yang menarik. Bahkan ada mantra pemanggil binatang buas. Suatu hari saya pernah diundang talk show untuk membicarakan folklore di Belitung. Yang mengejutkan saya, yang datang lebih dari 40 orang dukun kampung. Dan dukun kampung itu adalah penjaga tradisi. Dia adalah tetua adat di kampung masing-masing. Nah banyak audiens waktu itu yang bersaksi. Bapak A, Bapak X. Itu bisa memanggil buaya, Bu. Ibu mau mencoba? Horor sekali, saya nggak berani. Ya. Pesannya apa? Pesannya, jadilah dekat dengan alam semesta. Kalau dekat dengan alam semesta, Alam itu selalu dekat dan akrab dengan kita semua. Ada juga mantra pemanggil harimau, menarik sekali, bahkan di Gunung Kidul ada cerita itu bahwa kalau kita tidak memakamkan jenazah dengan uh, dalam, akan mudah dimakan harimau. Kapan terakhir di Gunung Kidul ada harimau? Menunjukkan betapa tua mitos itu. Mungkin lebih dari 500 tahun lalu. Maka kemudian ada pepatah mikul duul mendem jeruk Jeru betul kalau tidak akan dimakan harimau. Menarik sekali. Nah bagaimana dengan sastra tulis? Sastra tulis tidak kurang hebatnya di dalam hikayat, misalnya mengandung banyak sekali ajaran-ajaran kepemimpinan masa lalu, misalnya juga tentang teknologi, bagaimana orang Melayu seharusnya membuat bangunan atau gedung, bagaimana membangun perahu bercadik atau kapal pinisi. Luar biasa, itu ada di dalam karya sastra. Jangan main-main dengan masa lalu. Menarik sekali! Bagaimana dengan serat dalam karya sastra? Jawa, misalnya, serat itu terbukti ajarannya luar biasa. Babat, dia mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu. Ingat, masa lalu selalu aktual. Bagaimana dengan puisi lama? puisi lama jelas mengajarkan tentang budi pekerti dan keindahan. Saya ingin mencontohkan, mungkin di antara para hadirin belum mengenal apa itu karya Ila Galigo. Ila Galigo ini karyanya setebal bantal. Lebih dari 3.000 bait syair yang ada di dalamnya dan diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Itu luar biasa. Kapan kita membaca karya-karya ini? Perlu diketahui bahwa karya-karya ini yang luar biasa. Misalnya ajaran kepemimpinan, resep masakan. Ada pula, jangan dikira zaman dulu kita begitu kuno, ya. Jadul. tapi lihatlah di dalam karya sastra masa lampau bahkan mengajarkan bagaimana table manner ya. untuk menjamu para priagung raja-raja pejabat tinggi bahkan pejabat mancanegara ini luar biasa apa masakannya apa saja yang disajikan ada di situ semuanya apalagi Sastra juga menyimpan tidak hanya value dan nilai-nilai, tapi resep obat tradisional, bahkan kosmetika. Dua perusahaan kosmetik yang besar di Indonesia telah memanfaatkan para filolog untuk membedah, dan betul-betul perusahaan mereka menjadi hebat. Juga perubahan, perusahaan farmasi misalnya, sangat bisa bersinergi dengan sastra. Saya pernah mendapatkan kabar dari teman dari teknologi per, pertanian yang diberi naskah ya, oleh sensenya seorang profesor. Ternyata di dalamnya berisi tentang bagaimana cara Ranoto -mongso. Bagaimana cara menanam padi? Bagaimana cara mengatasi hama pada saat itu? Ini luar biasa, ini karya sastra, dan yang lebih hebat lagi perlu diketahui bahwa mitigasi bencana pun termuat dalam babat. Bagaimana letusan Merapi dan tsunami pada saat itu? tercatat dalam karya sastra. Bagaimana evakuasinya? Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Sastra luar biasa. Nah, perlu hadirin ketahui, ribuan karya sastra itu sangat dihargai di negara manca. Eropa Misalnya, saya pernah datang ke perpustakaan Universitas Leiden Belanda, Museum British di Inggris di London, ya di Leiden di London di Jerman di Hamburg, mereka memperlakukan karya sastra kita luar biasa seperti kitab suci. Benar, Bahkan ketika saya di Special Collection, satu naskah, ada satu petugas yang mengawasi bagaimana harus membuka dengan kaos tangan, dirawat dengan suhu tertentu. Karena apa? Mereka tahu isinya tidak hanya value, isinya mengajarkan banyak teknologi masa lalu untuk masa depan. Di depan Bapak Ibu sekalian dan hadirin ada sebuah baju kain tradisional dari Bugis. Yang menarik dalam baju ini ternyata ada potongan puisi dari Ilah Galigo. Jadi perlu hadirin ketahui Ajarannya luar biasa. Jika saudara atau kawanmu jatuh, maka tolonglah, karena sesungguhnya hidup itu harus saling mendukung dan menguatkan. Siapa bilang itu tidak berharga untuk kita? Ada lagi, kita lihat ini ada di Universitas Leiden di depan perpustakaan. Yang luar biasa lagi, di sana karya Ila Galigo, potongan puisinya pun terpampang di sana, di dekat kanal yang indah, yang setiap kali perahu ada hilir mudik di situ. Pernahkah terpikir bahwa karya kita luar biasa dihargai di negara manca? Artinya, Aku sudah pergi jauh mengembara ke banyak negara, tapi belum menemukan orang yang cerdas dan sebanding. Artinya, apa? Marilah kita mencari ilmu sampai ujung dunia, luar biasa itu dari karya sastra, karya peranakan Tionghoa, misalnya. Kebetulan. Ini merupakan bagian dari disertasi saya. Saya luar biasa terkejut. Karena karya yang ditulis tahun 1970-an, bahkan Karina Adina 1913, isinya apa? Ajakan untuk nasionalisme, anti rasis. Banyak lagi misalnya pandangan politik, ya. Tentang keindonesiaan. Diskriminasi, anti diskriminasi sudah diajarkan sejak tahun 1913 dan itu dipentaskan oleh pemain-pemain Belanda dan orang dokter Jawa, orang Jawa uh, yang berprofesi sebagai dokter. Penontonnya siapa? Multi etnis, luar biasa. Nah, bagaimana dengan karya sastra modern? Sama. Rugi kalau tidak membaca, pramudia, anantator, dan lain-lain sebagainya sudah menjadi disertasi ratusan di mancanegara. Ahli pramudia itu justru dari orang Korea, apalagi yang lain, sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, contohnya. Karya Kairil pun selama lebih dari 60 tahun sudah berteger dalam bahasa Indonesia juga. Di mana? Di Belanda, di Leiden. Luar biasa. Karena maknanya sangat dalam untuk mereka. Ditulis di tembok besar-besar di wilayah kampus biar semua orang membaca karya sastra Indonesia luar biasa ketika saya pernah berjalan di sana betul-betul terkejut Hah, kairil di sini luar biasa setiap hari saya lewat setiap hari saya baca akhirnya hafal juga pernah suatu saat saya akhirnya berhenti dan benar-benar membaca Aku, bila sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang, pedih perih, dan aku tak mau lagi peduli karena aku mau hidup seribu tahun lagi luar biasa. Nah, bangsa yang cerdas. Adalah bangsa yang mau belajar masa lalu untuk membangun masa depan. Terima kasih.